Keberadaan ayah Eki Ibtu Rudiana masih menjadi misteri hingga saat ini. Kapolsek Kapetakan itu disebut sudah tidak terlihat sejak beberapa hari yang lalu. Polsek Kapetakan Polres Cirebon Kota tampak sepi pada Selasa malam. Hanya ada beberapa petugas yang berjaga di lokasi. Ibtu Rudiana yang menjabat sebagai Kapolsek juga tidak tampak di lokasi. Kompas TV berusaha mencari keberadaan Ibtu Rudiana namun tidak mendapatkan jawaban. Petugas menyebut Rudiana sudah tidak terlihat sejak beberapa hari yang lalu. Sementara itu, kakak almarhumah Vina Marliana meminta ayah Eki Ibtu Rudiana muncul ke publik. Marliana berharap ayah Eki Rudiana hadir ke publik karena keluarga Vina telah memberikan informasi seluruhnya kepada Rudiana sejak awal kasus ditangani. Saya tidak diam. Kalau kata saya pribadi sama keluarga ya harus ya. Harus muncul. Harus. Kenapa, Mbak? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Semua kasus ini diserahkan ke Pak Rudiana. Ya, apa yang ya memberikan apa ya? Memberikan penjelasan lah bahwa ini kan isunya salah tangkap semua nih gitu kan. Ya harusnya sedikitnya dia muncul.